ketemu lagi ya. Video kali ini agak-agak beda karena ini video kolaborasi ya buat Vim yang pertama. Jadi Vim itu bulan ini dia ngadain arisan. Arisannya itu challenge Indomie ya. Boleh pakai Indomie apa aja, tapi apa topping-toppingnya itu loh. Aduh. Ada tiga topping pilihannya ya, seperti yang di intro tadi bilang. Yang pertama itu kalau nggak salah cabai sama banana, pisang. Terus yang kedua itu lemon sama susu. Dan yang ketiga itu mayones atau cream cheese plus selai. Boleh selai strawberry atau selai buah lainnya, begitu deh. Jadi tuh yang bener-bener apa sih bentrok kayak gitu toppingnya. Hari ini terus terang aja untuk pertama kalinya gue gak gitu semangat mau makan Indomie. Tapi ya namanya juga challenge ya. Anyway, kalau gue itu dikocokinnya sama Tika, Tika Asia Vlog. Dan gue dapet nomor 2. Dan untuk yang gue kocok itu, nah ini berikutnya buat si Ences. Ences Mawar Melati Harum Mewangi. Nah ini videonya. Yay, Inces dapat nomor 1 ya. Jadi toppingnya buat Stella Rene itu adalah 10 cabe plus pisang. Yes. Selamat ya Inces, Stella dan juga Rene, selamat menikmati pisang dan juga cabenya. Pasti enak. So anyway, gue mau mulai aja nih challenge gue. Ini gue udah ada Indominya. Terus lemon sama ini susu manis ya, susu kental manis. Tapi gue mau peres lemonnya dulu, oke? Okay? Oke, jusnya udah diperes dan sekarang gue mau bikin Indomie-nya, oke? Okay, guys, jadi ini Indomie-nya udah mateng, gue masukin. Gue pakein sedikit apa sih kuah gitu ya, biar apa sih, bentar ya, bumbunya. Oke, so ini tadi lemon yang udah gue peres masukin. Aduk. Dan ini susu manisnya ya, katanya disuruhnya 1 sendok. Tuh, 1 sendok. Ya ampun, ini nih yang bikin gua males. Ini nih susunya tuh, susunya. Karena gua lemon gak doyan, susu gak doyan. Apalagi susu kental manis tuh, kalau kata gua menjijikan gitu loh. Seperti ingus. Orang mau makan juga. So ya, gua aduk dulu. Habis ini gua campurin bumbunya, oke okay? Bumbu Indomie-nya. Ya Tuhan, gimana ini rasanya? Ancur-ancurannya. Oke. Tuh, gua udah campurin semua, oke? Okay? Sekarang gua aduk. Asli ini gua nggak tahu ini rasanya kayak gimana ya, we'll see dah. Tapi ya terus terang ya guys, kalau dibanding sama yang nomor 1 gitu, cabe, gue kan gak tahan cabe, gue males. Mendingan ini deh, susu. Karena kalau cabe itu perut gue gampang panas. Pasang timer dulu ya, karena disuruh pasang timer. Kita dulu, timer. Ya. Ini timernya, ya, begitu gue mulai makan, gue pasang, gue pencet start, oke? Okay? Ini buat fun aja sih, buat seru-seruan gitu. Mana nih? Mulai. Oh my god, cakepnya. Susunya nggak gitu berasa guys, tapi lemonnya itu loh, ya ampun, kayak pakai
Kayak makan pakai cuka. Oh my god. Ini mah rasa indominya juga nggak ada. Lu perih, soalnya gue lagi ada sariawan. Oh my god. Asem-asem kecut kayak gitu, tapi banget. Asem banget, kenapa ya? Mungkin something wrong sama lemon gue. Gue gak doyan lemon juga sih guys. Susu gak doyan, lemon gak doyan, dapet challenge yang kayak gini. Cuman kalau ditambahin cabe, cabai gua nggak bisa. Udah berapa tuh? 1 menit ya, ampun kalah dah gua. Lama makannya. Ya, ikutan challenge gini. Buat seru-seruan aja guys, fun. Betul, jadi buat kalian yang punya channel vlog, kalau mau ikut seru-seruan sama kita, join aja sama Fim. Bisa ada next collab. Tapi bukan challenge ya kalau next collab kayaknya. Nggak enak. Ampun dah, gue udah lapar ya dari pagi mau makan. Makannya makan mie lemon kayak gini. Nah ini lebih cocok disebutnya mie lemon. Masih ya ampun, kecut banget. Kalau lagi ngidam sih boleh lah. Gue udah kenyang lagi. Ini itu bakalan lama. Oh my god, itu gue bingung ya, yang mukbang-mukbang makan seabrek-abrek kayak gitu perutnya gimana gitu bisa makan banyak. Gue Indomie satu aja susah ngabisinnya nih. Tapi gendut tetap ya. Karena gue itu makan gak banyak kalau sekali makan, cuman gue suka nyemil-nyemil. Dan gue suka cemilannya itu yang gorengan-gorengan yang asin-asin kayak gitu. Ini gue makannya ngecap-ngecap mungkin ya, aduh. Harap maklum, namanya juga lagi makan, guys. Dan ini ngecap bukan berarti gue suka ya. Ini asli, ini penyiksaan. Semoga abis ini gue gak ke toilet, tepat. Perut gue mules-mules. Kalau gue dapet yang cabe, udah pasti. Karena perut gue itu agak-agak sensitif juga ke cabe. Tapi ya ini dapet lemon ya, ampun kecutnya. Malah gue lagi sariawan nih di sebelah sini. Gara-gara kemarin itu gue kan masak soto Betawi. Yang ngikutin Instagram gue pasti tahu. Gue sempat posting apa sih? Munik soto Betawi. Itu enak banget guys. Munik soto Betawi. Anak-anak gue juga doyan loh, si Kristo, si Solen. Jadi 2 hari tuh kita makannya soto Betawi. Cuma makan santan-santan gitu kan panas ya. Jadi ini sariawan. Ini juga gue bikinnya mepet. Nunggu sariawan gue mendingan. Ternyata masih belum hilang juga. Ini kenyang gue.
Ini kuahnya masih dihabisin gak sih? Kalau indominya mah udah habis nih kayaknya nih. Satu sendok lagi juga udah habis. Oh, by the way ya, yang mau apa sih follow gue di Instagram itu, Instagram gue kan digembok ya, jadi ya karena gue di Instagram itu sebenarnya gue nggak posting tentang vlog-vlogan sih, tapi lebih ke foto-foto keseharian gue, foto-foto yang lama-lama gitu. Cuman kalau kalian mau follow, follow. Nanti gua follow back. Pokoknya asal nggak ada zero post aja. Itu guys. Kecut banget, aduh. Dadah, ini mah goodbye. Hadiahnya. Fanny itu sponsorin ngasih hadiah makeup bagus-bagus lagi benefit, wah udah semangat nggak taunya. Dapetnya yang gini sih kecut. Ini kuahnya nggak usah kali ya. Udah kenyang soalnya. Oh my god, sorry. Oke guys, kayaknya segitu aja deh. Kuahnya. Kalau mie-nya mah ya, boleh dibilang habis. Asam. Ini mie lemon namanya. Penemuan baru. Kalau buat yang lagi ngidam atau suka yang kecut-kecut boleh lah. Susunya nggak berasa. Terus bumbu indominya juga nggak berasa. Cuman ada rasa kecut. Ya, mie-nya udah habis tuh. Tapi ini masih ada kuahnya. Apa? Gua mesti ngabisin kuahnya juga ini. Nggak usah lah ya, kasihanilah. Biarin dah gua kalah. Tuh. Udah nggak ada mie-nya, habis. Tahan nih kecutnya, perih di mulut. Oke, jadi ya tuh 8 menit berapa? Ntar gua stop dulu. Stop. Tuh, jadi 8 menit 40 detik, oke? Gua nyerah, gua nggak mau ngabisin kuahnya doang. Karena ini perih banget di mulut gua. Jadi indominya sih udah habis gitu ya. Ini pertama kali gua ikutan challenge kayak begini. Buat seru-seruan, buat partisipasi, buat ya ngeramein kayak gitulah ya. Gua nggak tahu ini siapa yang bakal menang, yang dapat hadiah dari Feni, nanti kita lihat aja. Di Instagramnya Vim ya, Vim Vlogger Indo Mancanegara, nanti di situ ada pengumumannya. Dan yang ikutan challenge ini lumayan banyak juga ya, mungkin lebih dari 15 orang. Dan kita juga nanti akan ada kolaborasi berikutnya ya, tungguin aja. Oh ya, jangan lupa dicek description boxnya kalau kalian pengen lihat gitu member yang lain, gimana challenge-nya, ekspresi mereka. Aduh. Oke, gue juga bakalan nontonin satu-satu, pengen tahu mereka gimana. Soalnya kalau gue asli ini mie kecut kalau kata gue nih. Buat vlogger yang berdomisili di mancanegara dan mau join dengan Vim, silakan hubungi, ada emailnya di bawah. Bisa juga nge-DM langsung di Instagramnya Vim. Oke, kita semua terbuka kok ya. Kita bisa seru-seruan, rame-ramean, tuker pengalaman, informasi, saling kenal kayak gitu. Oke, jadi akhir kata gue ucapin thank you buat yang udah pada nonton ini. Oke, sampai ketemu di collab berikutnya. Oke, mie kecut, bye.